nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu kenyataan yang saya nak ulas, yang saya tak setuju daripada seorang ahli parlimen Perikatan Nasional, nama dia Islahuddin. Dia kata sokong PM tindakan Labuan pelik, tidak wajar. Saya pertama saya kata, apa yang peliknya, di mana peliknya? Di mana peliknya apabila seorang pemimpin mahu berkhidmat untuk rakyat? Kecualilah mungkin kamu MP-MP daripada Bersatu memang banyak wang. Kalau kamu memang banyak duit pribadi, berjuta-juta di dalam rumah, berjuta-juta dalam akaun, berjuta-juta dalam kereta, berjuta-juta di rumah kawan-kawan kah? Kecuali macam tu banyak, bolehlah fikir untuk pakai duit sendiri untuk peruntukan di parlimen kamu. Tapi kalau memang tak ada duit, menyusahkan rakyat saja kalau dok pakai, dok pegang keegoan kononnya nak setia dengan parti, itu bukan satu tindakan yang baik. Kerana kamu dipilih bukan untuk memastikan parti maju kuat, tapi memastikan rakyat jelata dibela dengan baik, dengan tepat. Ini apa tindakan Labuan pelik pula? Saya hormati tindakan Labuan ini 102 juta peratus, kerana beliau sanggup untuk meninggalkan keegoan, meninggalkan pegangan ego angkuh, sombong, tak mau berbincang dengan Perdana Menteri. Ini yang terbaik. Kamu tu yang pelik, sanggup untuk berpegang kononnya kepada prinsip, tapi rakyat dah nak mati, dah tak ada peruntukan. Kamu tu yang pelik, Labuan ni relevan. Aduh, tindakan ahli parlimen Labuan Dato' Suhaili Abdul Rahman daripada PN menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dianggap pelik dan tidak wajar. Apa yang tidak wajarnya? Ini yang paling wajar dan ini yang tak pelik. Ini sanggup untuk biarkan parlimen di tempat kamu merana, tak ada wang. Tak ada wang. Yang penting ego menang. Ahli Parlimen Mersing Muhammad Islahuddin Abbas berkata, kesemua ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sebelum ini sudah menyatakan sokongan sebulat suara kepada PN. Apa yang peliknya? Apa yang peliknya? Sedangkan Mahathir boleh bekerja sama dengan Hadi Awang. Apa yang peliknya dengan perkara ini? Hadi Awang bekerja sama dengan Mahathir, tak pelikkah? Muhyiddin kembali bersama dengan Mahathir di dalam Perikatan Nasional, yang itu yang pelik. Muhyiddin terima bukan terimalah, tapi tak boleh buat apa-apa sebenarnya, kerana yang ajak, yang bersama dengan Mahathir itu selalu ialah PAS. Di mana-mana PAS punya acara sekarang ini ada Mahathir. Jadi mau tak mau kena terima jugalah Muhyiddin. Yang itu yang pelik. Untuk berkhidmat kepada rakyat, apa pula peliknya? Cuba fikir. Lagi pelik Mahathir bersama dengan PAS, tau. Jadi tak pelik. Biasalah, politik memang begitu. Politik untuk kebaikan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ingat itu pakcik, ingat itu. Politik itu untuk rakyat, bukan untuk parti. Kemudian dia kata, kami sudah buat kenyataan bersama menyokong PN selepas ahli parlimen Kuala Kangsar memutuskan menyokong kepimpinan Anwar pada 12 Oktober.
Ya itulah yang bagus. Saya pikir itu pemula bahwa memang perlu untuk ditegakkan hak amanah yang telah diberikan hak daripada pengundi dan amanah daripada pengundi. Itu yang betul. Satu lagi yang saya pikir terkena hidung sendiri kepada ahli parlimen MP Bersatu ini, apabila dia kata sebagai ahli parlimen baru, bagi saya isu ini sering berlaku. Cuma kali ini agak pelik kerana sudah ada akta lompat parti. Saya harap ahli parlimen senior dapat memberi tunjuk ajar melalui tindak tanduk yang baik untuk dijadikan contoh kepada ahli parlimen yang muda, katanya. Betul lah tu, pakcik. Betul lah ni, pakcik. Apa yang ahli parlimen senior ini buat, inilah yang patut kamu ikut. Apa yang kamu persoalkan pula, yang kamu tegakkan sekarang ini adalah ego. Jadi sekarang, pakcik, lebih baik kamu ikut ahli parlimen senior ini, yang mana ahli parlimen senior ini melakukan hal yang betul. Kamu itu baru jadi ahli parlimen, belum tahu apa-apa lagi, masih kecil dalam parlimen. Jadi ikutlah ahli parlimen senior ini, di mana beliau bertanggung jawab. Beliau sanggup meninggalkan ego, beliau sanggup meninggalkan sombongnya, angkuhnya, daripada menyebabkan rakyat menjadi kesian, rakyat menjadi mangsa kerana situasi politik yang tak menentu sekarang ini. Jangan kerana cuba untuk mempertahankan bos kamu, Muhyiddin Yassin, sanggup untuk melihat rakyat di tempat kamu hidup dengan susah. Yang penting, yang konon-kononnya prinsip dapat ditegakkan. Aduh, tengok Anwar Ibrahim dulu, dia sanggup juga datang jumpa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk berbincang tentang peruntukan sehingga dapat MOU untuk sokong kerajaan, dan akhirnya apa jadi? Semua dapat peruntukan. Jadi ahli parlimen yang baru lahir ini, ikutlah senior kamu untuk jadikan dia contoh yang baik. Ikut dia untuk sokong kerajaan supaya dapat peruntukan untuk rakyat di tempat kamu. Betul lah apa yang dilakukan oleh ahli parlimen sini ini. Apa masalah dia di sana? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, kemudian dia kata mengakui dirinya masih kekal setia bersama Bersatu. Kekallah setia sampai bila-bila. Nah, biarlah, tengoklah apa yang selepas ini rakyat akan buat. Apa yang selepas ini rakyat akan buat kepada kamu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.